Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview tas fosil dengan seri Lane Satchel warna Hina. Sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Saya akan mengukur berapa ukurannya tas ini dan juga apa saja barang yang bisa masuk di tas ini. So, jangan sampai di skip-skip dan juga ditonton sampai habis. Oke? Yang pertama, untuk metal sendiri dia menggunakan kulit sapi. Dan itu juga pasti kulit sapi lebih pastinya lebih awet dan juga lebih ringan. Untuk warnanya sendiri dia warnanya henna atau juga dia warna henna itu semacam warna coklat tua, tetapi untuk warna coklatnya agak-agak kemerahan. Untuk tasnya sendiri dia mempunyai 3 kompartemen yang masing-masing ya salah satunya ada yang resleting dan juga yang 2 di bagian kiri dan kanan menggunakan kancing magnet seperti ini. Jadi memang betul-betul luas sekali untuk kompartemennya. Kamu bisa memasukkan barang-barang apa saja yang ingin kamu gunakan setiap harinya. Kemudian di bagian dalam masih ada saku satu yang dia menggunakan resleting di bagian belakang sini. Dan juga di bagian depannya 2 kantong yang tanpa resleting. Oke, sekarang kita masukin barang apa saja yang tentunya bisa muat. Oh ya, sebelumnya ukurannya dulu ya guys, saya lupa. Untuk ukurannya sendiri 32 cm dan juga tingginya 26 cm dengan lebarnya 12 cm. Jadi cukup-cukup luas sekali kompartemen utamanya atau tas ini memang ukurannya sedengan. Juga tentu proporsional untuk dipakai setiap harinya. Saya sudah menyiapkan barang apa saja yang tentunya nanti bisa masuk di sini. Yang pertama, pouch. Ini ukurannya ini 25 cm dan juga tingginya 15 cm. Ini bisa kamu masukkan di bagian kompartemen utamanya. Jadi sangat-sangat luas untuk kompartemen utamanya. Ada 3 kompartemen maksudnya. Yang salah satunya masih bisa dimasukin pouch dengan ukuran besar. Dan satu barang atau mungkin bisa disebut ukurannya ini 24 cm dan juga lebarnya 17 cm. Ini masih bisa kamu masukkan di bagian kompartemen yang lainnya, guys. Seperti ini, masih terdapat satu kompartemen lagi yang masih bisa dimasukkan. Saya juga sudah menyiapkan pouch dengan ukuran yang agak kecil dibanding sama yang tadi. Masih bisa kamu masukkan di bagian tengahnya, guys. Bisa kamu resletingkan atau juga bisa kamu masukkan barang-barang yang tentunya sifatnya lebih penting seperti HP atau juga mungkin dompet di bagian tengahnya atau yang berresleting, guys. Jadi masih sisa sekali untuk memasukkan dompet ya. Selain itu, untuk talinya sendiri dia juga bermaterial kulit. Bisa dipasang dan juga bisa dilepas di bagian kiri dan kanan sini untuk memasangkannya. Seperti ini, guys. Dan talinya pun juga masih bisa di-adjust untuk panjang pendeknya. Tapi kalau masih kurang pendek, kamu harus menambah lubangnya. Karena untuk yang ini
talinya harus ditambah lubang-lubang sendiri ketika kurang pendek. Jadi memang tas ini bisa dipakai untuk kerja, dipakai untuk sehari-hari, atau dipakai untuk acara kegiatan semi formal, itu juga masih sangat-sangat bisa. Jadi memang seperti tas Doraemon ya, jadi memang muatnya banyak sekali. Dan juga walaupun tas ini besar atau sedengan lah, untuk beratnya pun juga nggak terlalu berat banget ya. Jadi termasuk ringan sih walaupun dia kulit sapi atau full kulit. Dan juga satu aksesoris yang tentunya simbol fosil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review mengenai tas fosil dengan seri Lane Sachel warna henna ini. Kamu juga bisa langsung mengunjungi toko Urban Icon Store atau Fosil Store di seluruh Indonesia, atau juga kamu bisa langsung kunjungi websitenya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.